Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Saat ini saya sedang berada di depan bus ALS 221. Ini baru sampai tadi malam pukul 7 malam. Dan hari ini akan diberangkatkan menuju Jogja kembali pukul 3 nanti. Jadi istilahnya hanya istirahat satu malam, langsung berangkat lagi teman-teman, putar kepala. Ini tadi saya terkejut ketemu sama Pak Samsul. Pak Samsul bilang berangkat hari ini jam 3. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu termasuk incaran saya untuk yang elektrik. Cuman kayaknya nggak mungkin dapat yang ini sih. Ya, cari elektrik yang lain lah nanti untuk dari Jogja menuju ke Medan. Tapi kalau dari Medan menuju Jogja, saya sudah fix naik yang cooler. Karena apa? Karena perjalanannya cukup jauh, 4 hari. Jadi kemungkinan pengalamannya akan lebih banyak dibandingkan kalau saya langsung naik yang elektrik, teman-teman. Nah, begitu. Jadi kemungkinan kalau nggak ada halangan, saya akan berangkat menuju Jogja itu akhir bulan ini. Nah, mudah-mudahan nggak ada halangan lagi, nggak tiba-tiba sakit lagi. Makanya saya nggak mau porsir lagi tenaga saya untuk buat konten, teman-teman. Hari ini sebenarnya Pak Udin sudah sampai juga di Mabes. Cuman nggak tahu kemana. Pak Udin katanya tadi mau pulang dulu. Mobil 145 itu sekarang ada di lock di gudangnya Batang Pane, teman-teman. Gudangnya Batang Pane. Jadi inilah istimewanya elektrik, teman-teman. Perbaikannya nggak banyak, servisnya nggak banyak, karena juga masih muda lah ibaratnya. Langsung PP pun masih sanggup. Hanya tadi pispot, goyang lahar, cek rem gitu, cek standar aja. Ini masih menunggu. Sebentar lagi akan diberangkatkan ini ALS 236. Sudah dihidupkan mesinnya. Dan ini Medan Padang juga jam 2 nanti akan berangkat, sebentar lagi juga. Nah, saya sih incarannya pengen naik 221 ini, cuman masih apalah menunggu apakah bisa nanti atau tidak. Apakah dapat nanti tripnya di Jogja atau enggak ya teman-teman. Masih bingung juga. Nah, ini sebentar lagi 221 akan dimasukkan ke parkiran keberangkatan. Dan 104 236 akan berangkat sebentar lagi, teman-teman. 236 berangkat menuju Cikampek dan 104 berangkat menuju Kota Padang. Sama-sama kelas non toilet, AC non toilet. Bedanya di kenyamanan kayaknya. Saya juga enggak tahu ini. Keadaan di Mabes saat ini seperti ini, teman-teman, mendung. Di Medan hampir setiap sore itu hujan. Jadi agak bingung juga sebenarnya. Besok ALS 145 akan ganti kaca. Kalau bisa besok kita ikuti, teman-teman, pergantian kacanya. Kita liput. Nah, ini jetbus. Nyaman di dalam ini kayaknya. Sama kayak 106. Cuma 106 sudah yang plusnya. Jetbus HD2 plus sudah pakai selendang. Ini kan belum. Tadinya saya memang ngincar ini 221, cuman gak dapet ini, teman-teman. Dari Medan juga gak dapet, dari Jogja mungkin juga gak dapet. Kalau dari Medan gak mungkin hari ini saya berangkat tiba-tiba. Sudah dari transport ada motor di atasnya itu. Sedangkan minibus saya sanggup angkat motor itu. Sudah hal yang biasa di Sumatera Utara. Jadi ini sebentar lagi dua bus ini akan diberangkatkan. Jadi buat infonya teman-teman, ALS 221 akan putar kepala. Hari ini akan berangkat. 227 nggak tahu apa kerusakannya, kata Bang Ilham. Cuman mereka bilang ada kendala. Mungkin ya internal mereka lah itu. Jadi saya bingung juga mau nanya sama Bang Ilhamnya gimana.
Mercedes-Benz OH1526. Masih yang leaf spring ini, per daun. Mungkin tadi pagi ini langsung masuk ke pencucian, teman-teman. Jadi masih bersih. Jalan HLS221 ini kayaknya, kalau kata Pak Samsul, nggak akan dipasang winglet ini. Winglet dan strobo kayaknya nggak pasang. Cuma saya tengok belakang dulu. Kayaknya sih seperti itu. Oh, strobo belakangnya sudah LED-nya. LED belakangnya sudah dipasang. Berarti winglet-nya nggak dipasang kayaknya. Oh, saya kirain ini knalpotnya satunya fake. Rupanya nggak. Dua-duanya berfungsi. Jadi ini paket untuk ALS 221 yang akan diberangkatkan sore ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini juga. Ini juga, Bang? Atau ini Semarang? Semarang ini? Apalah daya kukukuran manis manjamu. Nanti copyright, Bang. Oh, ini Pekanbaru. Berarti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potong. Ada TLS 236. Selamat sampai tujuan. Semoga banyak sewa, banyak paket ini. Sebentar lagi akan masuk ke parkiran ALS 221. Akan siap diberangkatkan menuju kota Yogyakarta. Asli, teman-teman, pengen sekali saya naik bus dibawa oleh Pak ini, Pak Samsul. Nah, ini dia Tra yang bawa motor, teman-teman. Keren ini, Tra. Jadi nanti akan kita coba ini sensasi naik 221 sampai ke seberang ALS atau muter. Merasakan sensasinya aja. Santainya Pak Samsul. Nanti langsung naikin barang, teman-teman. Langsung buka bagasi. Buka bagasi, langsung masukin barang ini. Jadi sekian dulu video dari kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa.